Baru kali ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar merasa sedih setelah dinyatakan kalah dari pasangan Fuji dan Thorik Hanilintar dalam penghargaan Couple Media of the Year 2022. Informasi ini berdasarkan poin atau jumlah voting yang didapatkan oleh pasangan artis yang bersaing dalam penghargaan tersebut tepatnya hari ini. Padahal beberapa hari yang lalu, Lesti Kejora dan Rizky Billar menang telak dengan pasangan lain dalam penghargaan tersebut. Namun tepatnya hari ini, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu menduduki urutan kedua dengan Fuji dan Thorik Hanilintar di urutan pertama. Tentu saja, keadaan ini seketika langsung membuat shock penggemar Leslar Lovers yang selama ini menjadi pendukung garis depan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, hanya butuh beberapa jam saja, keadaan voting seketika berubah dengan cepat. Pasangan Leslar turun di peringkat kedua. Update sementara polling penghargaan Couple Media of the Year 2022 antara lain pasangan Fuji dan Thorik pada urutan pertama 42% 137.591 vote, Lesti dan Rizky Billar 42% 136.539 vote, Rangga dan Heiko van der Vegen 8%, Aurel dan Atta Halilintar 4%, Mahalini dan Rizky Febian 4%, Vidi Aldiano dan Sela Dara 0%, Bastian Steel dan Sita Marino 0%, Cinta Brian dan Zo Abbas Jackson 0%. Meskipun begitu, pasangan Fuji dan Thorik berada urutan pertama polling tersebut dengan cepat bisa berubah jika para penggemar Leslar Lovers bahu-membahu untuk mengirimkan vote pada pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Apalagi terpantau saat ini, poin antara pasangan Leslar dengan Fuji dan Thorik tak jauh berselisih. Atas hal tersebut, dapat dipastikan jika Lesti Kejora dan Rizky Billar masih mempunyai peluang besar untuk mengalahkan pasangan Fuji dan Thorik dalam penghargaan Couple Media of the Year 2022 tahun ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.